Saudara, raksasa penerbangan Boeing memamerkan pesawat-pesawat terbarunya di acara Farnborough International Airshow 2022 di Inggris. Boeing mengklaim pesawat 777X sebagai pesawat irit bahan bakar dan juga ramah lingkungan. Tinggi menembus awan, pesawat Boeing 777 menunjukkan keanggunannya saat melintas di acara pameran penerbangan komersial terbesar Farnborough International Airshow 2022 di Inggris dari 18 sampai 22 Juli 2022. Meski gelombang panas sedang melanda Eropa hingga mencapai 40 derajat Celcius, tidak mengurangi kemeriahan acara 2 tahunan ini. Perusahaan raksasa Boeing memanfaatkan acara ini untuk memperkenalkan pesawat-pesawat terbarunya, termasuk 777X yang diklaim sebagai pesawat terbesar di dunia dan paling efisien dalam menghemat bahan bakar. On top of that, the industry is working to bring into scale sustainable aviation fuels, which will tremendously lower the emissions of the aviation industry. And then pesawat lain yang jadi bintang di acara itu adalah Boeing 737 MAX 10. Perusahaan penerbangan Delta Airlines kabarnya sudah memesan 100 pesawat jenis itu. Pihak Boeing menyebut MAX 10 jauh lebih baik dibanding MAX 8 dan 9 yang dilarang terbang selama hampir 2 tahun akibat kecelakaan fatal pada 2018 dan 2019. So airlines want new jets to meet demand, and they want new jets because of the importance of saving on fuel, which in this fuel environment is absolutely crucial. Dalam penerbangan eksibisi di acara ini, Boeing 777X dan 737 MAX 10 menggunakan bahan bakar campuran berkelanjutan.